Pemkot Tidore bakal bangun diving center di Pulau Maitara. Pemerintah Kota Tidore Kepulauan akan fokus mengembangkan wisata Maitara. Tahun ini rencananya akan dibangun diving center di Pulau Maitara. Itu disampaikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan, Ade Suleman, pada Kamis 19 Januari. Ade mengatakan wisata Pulau Maitara akan terus dikembangkan dan ditambahkan fasilitasnya. Pusat diving di Pulau Maitara serta peralatannya akan dibangun guna menunjang fasilitas sesuai kebutuhan wisatawan. Hal ini telah dianggarkan bersumber dari DAK sebesar 2,4 miliar rupiah. Adapun suntikan dana tersebut digunakan untuk kegiatan fisik pengembangan pariwisata di Kota Tidore Kepulauan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!